Halo guys, jumpa lagi di Abby Games Spot teman-teman. Hari ini kita mau bermain Beruang Sultan guys. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Wow teman-teman, ada udara yang sangat mengerikan. Eh, rumah penyihir guys. Wow, matanya berkilau-kilau teman-teman. Kita masuk ke dalam rumah ini teman-teman ya. Ini adalah istana penyihir guys. Ada banyak sekali udara-udara yang tidak enak teman-teman. Itu dia penyihirnya. Wow, dia sedang meramu poison teman-teman. Wow, ini sepertinya sangat menarik ya teman-teman. Ih, dia masak ngupil teman-teman. Au, jangan bilang upilnya masuk ya. Ih, jorok sekali guys. Ah, dia mulai membacakan banyak-banyak sekali komat-kamit, guys. Ramuannya mau diberikan kepada siapa ya? Oh, dia sepertinya bilang ramuannya tidak bekerja, teman-teman. Dia mengatakan ramuannya tidak bekerja. Oh, ternyata ramuannya bisa menampilkan itu, teman-teman. Ada sebuah gambar. Kenapa dia ya, guys? Oke, sekarang kita terus memantaunya teman-teman. Pancinya ditokok-tokok teman-teman. Dia pergi guys dengan sapu terbang. Sapu terbangnya. Wah, ini adalah kita teman-teman. Karakter kita adalah seekor beruang teman-teman. Beruang beruang perempuan. Beruang girly teman-teman. Halo tikus tanah. Halo juga beruang. Apa kabarmu? Oh, sepertinya saya terlalu lama di dalam tanah. Jadinya sekarang apa kabar? Hai, saya mau membangunkanmu tikus tanah. Ayo kita berpetualang tikus tanah. Oh, ini ada beruang teman-teman. Ini juga karakter kita. Dia sedang tidur, guys. Oh, beruang, bangun, bangun. Aku ingin pergi berpetualang. Hai. Oh, teman-teman, penyihirnya sudah mulai naik sapu terbang, teman-teman. Dia keluar dari kastelnya, teman-teman. Berpetualang juga, teman-teman. Dia terbang. Hei, tikus tanah mengatakan, apakah abangmu sudah bangun? Oh, abangku belum bangun. Aku belum melihatnya, tikus tanah. Kamu lihat di dekat langit itu. Hah, itu penyihir jahat. Sedang apa dia di sana? Oh, gawat teman-teman. Ayo, kita harus cepat-cepat kabur. Kalian ini anak-anak bandel. Aduh, tolong lepaskan saya, lepaskan. Ah, saya akan menggigit kalian, beruang-beruang kecil, dan akan saya masak kalian. Tikus tanah mengatakan, oh tidak. Penyihir itu sudah menangkap adiknya si beruang. Banjo bangun, Banjo, Banjo bangun. Bangun, Banjo. Aduh, saya baru bangun ini. Ada apa burung kakak tua? Banjo, cepat keluar. Ada masalah di luar sana. Oh, teman-teman, adiknya si Banjo, si beruang girly, ditangkap sama penyihir, guys. Wah, akhirnya Banjo keluar, teman-teman. Banjo, kamu telat bangun, Banjo. Sehingga adik perempuanmu ditangkap oleh penyihir yang jahat, Banjo. Oh ya, kalau begitu, mari kita menyelamatkan si Girly Bear. Kemana ini? Kamu harus pergi ke istananya penyihir. Banjo, Banjo, adikmu ditangkap, Banjo. Tuti. Dia sudah terbang, Banjo. Dia sudah terbang ke gunung itu, di istananya yang jelek itu juga, Banjo. Kamu bagaimana mau terbang ke sana, Banjo? Kalau begitu, aku akan mengajarkan kamu beberapa teknik untuk memanjat dan juga berkelahi dengan si penyihir itu. Oh, nanti saya pikirkan dulu. Oke, sekian dulu, Banjo. Oke, tikus tanah, terima kasih ya. Saya mau berangkat. Lalalalala, saya mau menyelamatkan. Ada wortel raksasa, teman-teman.
Ada wortel raksasa ini. Oh, kita harus apakan wortel ini? Kita lawan ya, guys. Oh, ternyata gampang, teman-teman. Oh, saya dapat koin, teman-teman. Aduh, koinnya susah sekali diambilnya. Sekarang kita mau ke mana ya, guys? Ah, ada bawang, teman-teman. Ada bawang lagi. Ayo kita patokin. Burung, patokin. Aduh. Patok, teman-teman. Berhasil, teman-teman. Bawangnya sudah hilang, teman-teman. Di mana itu istananya penyihir yang